Yuki, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Baik-baik aja, alhamdulillah ya. Om Andre, gimana kabarnya? Ya. Sama sehat selalu lah. Halo, Om. Pasti, insyaallah. Cuma manggilnya kenapa Om ya? Apa? Manggilnya kok Om sih? Oh, bro, apa kabar, bro? Iya, katanya Yuki ini ke sini berniat ingin ngajarin bahasa gaul ya? Iya, tapi ada satu masalah sih. Kenapa, kenapa? Saya sebenarnya sekarang udah Cooper. Cooper? Kurang perhatian? Kurang perhatian sama kurang pergaulan. Oke, fine. Lo gak usah takut soal Cooper itu. Di tengah kekuperan lu, ada yang lagi yang lebih kuper. Chef. Dara mungkin boleh juga kalau mau. Ajarin ya. Kan Yuki kan kalau ngomong gaul tuh keren banget. Oh, banget. Kalau kalau gambar yang elegan. Gimana sih? Cewek lo yang bener aja cewek masa sih gue keren banget. OMG gitu loh cowoknya. Gitu. Kayak gloss gitu. Iya. Asli. Asli. Dia asal ditelan gitu ya. Jadi kalau asli. Kayak jadi sebenarnya awal-awal tuh gimana caranya supaya bisa masuk ya. Kalian pastikan kalau kalian tuh masuk angin. Oh, gue baru tahu kalau ngomong gaul harus masuk angin dulu. Harus masuk angin dulu. Asli. Oh. Gue mau tanya sama lo, tolong lo jawab. Lo gak usah pakai basa-basi lagi, oke? Oke. Lo, tasnya. Tarik. Bahaya nih kalau begini nih. Bahaya, masuk angin. Lo kesini sama siapa? Gak dianterin. Biasanya lo ada yang nemenin. Gue kesokin sendokir. Asik. Artinya apa tuh? Apa tuh, Pak? Gue kesini sendirian. Kesokin sendokir. Sendirian lah, udah lah. Asalnya mah selalu sendiri, gimana ya? Gue kirain lo kesokin ditemokir. Diantar sama cowok lo. Gue soalnya pernah lihat di Instagram lo. Katanya lo dari Jepang, lo kepengen balikan sama cowok lo yang dulu. Please sorry kalau gue gak ada maksud apa-apa, cuma gue... Aduh. Bener gak sih lo pengen balikan lagi sama cowok lo? Jujur aja sih, gue speechless. Sama lo sama gue speech tank.